Nah, bagi suami istri. Nah, setelah melakukan hubungan suami istri. Belum mandi. Nah, apalagi kalau malam pertama. Enggak ada istilah mandi-mandi sampai subuh, ya kan? Nah, tapi untuk melanjutkan hubungan yang kali kedua, ini sebelum melanjutkan disunatkan untuk berwudu dulu. Basuhlah itu, itunya itu, anunya itu dibasuh dulu. Jangan seperti binatang kan. Manusia, berwudu dulu. Supaya nanti hubungannya hubungan dalam keadaan berwudu. Tidak walaupun nanti kalau bersentuhan dengan istri batal juga wudunya, tapi yang syariat tak disunahkan sebelum melakukan hubungan kali kedua disunahkan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wa ghasli wajibin fa yatawadda'u qablahu wudu'an kamilan wa qila yu'akhiru ghasla qudimaihi wa dhalika li khabari sahihaini an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fil aslihi minal janabati wudu'ahu li salati. Dadal Bukhari fi riwayati ghaira ghasli rijlaihi thumma ghasalahuma ba'dal ghasli. Qala fil majmu'i qala ashabuna sawa'un qudimal wudu'u kulluhu au ba'duhu au akharahu au fa'alahu fi asna'il ghasli fahuwa muhsilun li sunatil ghasli lakinil afdalu taqdimuhu fal khilafu innama huwa fil afdali wa inda iradatil junubi aklan au nauman au wat'an au iradatil muhdisi nauman li itiba'i fil awalaini wali amri bihi fil akhiraini. Rawahul Syekhani fil akhiri wa Muslim fil baqiyati wa inda ghadbin li warudil amri bihi wa min ribatin wa kulli kalami qabihin wal ghardu minhu takfirul khataya kama sabada fil akhbari wa min masir maitin wa min hablihi bi khabari man ghasala maitan fal yaktasil wa man hamalahu fal yatawadda. Rawahul Tirmidhi wa hasanahu wa qisa bil hamli al masu wa li ghairiha min diyadati ka qira'ati qur'ana wa hadithin wa riwayatihi wa darsi ilmin wa dukhulil masjidin wa adhanin wa iqamatin wa khutbati li ghairi jum'atin wa diyadati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa diyadati sa'iril qaburi. Wa dzakartu fi syarhil asli ziyadata ala dzalika. Dan sunat wudu bagi mandi wajib, maka berwudu ianya seorang sebelumnya mandi wajib akan sebagai wudu yang sempurna. Wakilah dikatakan orang
mentakhir ianya seorang akan basuh dua tumitnya seorang. Wadzalika bermula demikian sunat wudu bagi mandi wajib itu karena hadis riwayat sahih yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha annahu bahwa dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dianya Nabi. Di mana berwudu ianya Nabi? Pada mandi wajibnya Nabi. Dari apa mandi wajib? Dari janabah. Akan sebagai wudunya Nabi bagi sembahyang. Dadal Bukhari menambahi oleh Imam Bukhari pada riwayat yang lain akan kata gaira selain basuh dua kakinya Nabi. Kemudian membasuh ianya Nabi akan kedua kaki setelah mandi. Telah berkata ianya musannif di dalam kitab Musannif Majmu'. Di dalam kitab Majmu'. Qala berkata oleh ashabuna, sahabat kita. Sawa'un, bersamaan didahulukan orang akan wudu, tiap-tiapnya wudu atau sebahagiannya wudu, atau mentakhir ia seorang akan dianya kullu atau ba'du, atau memperbuat ia seorang akan wudu pada pertengahan mandi. Maka bermula dianya semuanya yang di belakang dahulu atau takhir atau memperbuat pada pertengahan itu hasil bagi sunat mandi. Tetapi bermula yang lebih baik itu mendahulukan wudu. Maka bermula khilaf itu hanya saja bermula dianya khilaf itu pada afdal. Dan juga disunatkan wudu di ketika iradah orang yang berjunub akan makan atau akan minum atau akan hubungan intim. Atau meiradah orang yang berhadas akan tidur karena ittiba' ke Nabi pada dua yang awal dan karena perintah dengannya berwudu pada dua yang akhir. Telah meriwayat ianya hadis oleh Syekhani pada yang akhir dan oleh Muslim pada ketinggalan. Kemudian dan disunatkan wudu ketika marah karena datang perintah dengannya berwudu. Dan daripada ribah yaitu upat atau upat dan tiap-tiap kalam yang buruk. Wa ghadu bermula yang maksud minhu daripadanya berwudu daripada ghibah atau titik kalam yang buruk itu takfir khataya, menghapus dosa kecil sebagaimana yang sudah tetap ianya di dalam hadis. Dan daripada sunat wudu lagi iaitu daripada menyentuh mayit dan daripada menanggung mayit. Karena hadis man ghasala, barang siapa yang memandikan ia nyaman akan mayit maka hendak mandi ia nyaman. Dan barang siapa yang menanggung ia nyaman akannya mayit niscaya maka hendak berwudu ia nyaman. Telah meriwayat ianya hadis oleh Tirmizi dan telah menghasan ianya Tirmizi akannya hadis. Dikiaskan dengan menanggung akan sentuh. Dan juga disunatkan wudu bagi selain di belakang, tiada di belakang daripada tambahanku. Seperti membaca Quran, hadis dan meriwayatnya hadis dan belajar ilmu agama dan masuk masjid dan azan dan iqamah dan berkhutbah bagi selain Jumaat dan menziarahi kubur Nabi dan menziarahi ketinggalan kabar kubur-kubur atau makam-makam yang lain yang bukan Nabi. Telah aku sebut di dalam syarah asal akan tambahan ala dalika di atas demikian di belakang. Lanjutan surah yang di belakang.
jadi di belakang kan masalah sunat memperbaharui wudu setelah sembahyang. Setelah melakukan sembahyang, ini disunatkan untuk memperbaharui wudu. Nah, tapi dengan syarat setelah sembahyang, kalau sebelum sembahyang tidak disunatkan untuk memperbaharui wudu. Adapun soal niatnya, nah ini diperhatikan. Soal niatnya, niat memperbaharui wudu ini jangan niat rafa hadas atau bersuci daripada hadas atau bersuci bagi hadas. Nah, ini tidak sah niat seperti ini. Niat untuk memperbaharui wudu, niatnya yaitu niat wudu aja. Sahaja aku berwudu atau sahaja aku tunai wudu. Nah, seperti ini niatnya yang sah. Jangan niat rafa hadas karena tidak ada hadas. Memperbaharui wudu yaitu kita ada wudu, sudah ada wudu. Jadi ingin memperbaharui lagi. Nah, makanya tidak sah kalau diniatnya niat merafa hadas. Tapi niat memperbaharui wudu yaitu niatnya sahaja saya berwudu atau sahaja saya menunai wudu. Itulah cara meniat memperbaharui wudu. Kemudian ghusli wajib. Sunat wudu lagi yaitu bagi mandi wajib. Maka berwudu ia sebelum mandi. Berwudunya yaitu berwudu wudu yang kamil. Nah, jadi sebelum mandi junub disunatkan berwudu dahulu. Berwudu yang kamil yaitu berwudu sampai selesai. Nah, ini disunatkan. Sebelum mandi disunatkan dahulu berwudu. Jelas. Nah, ini sunat wudu bagi mandi wajib. Kalau mandi sunat, ini mutlak. Kalau mandi sunat ya disunatkan juga. Ini dikaitkan kata wajib di sini karena ada khilaf. Jadi karena khilaf, makanya dikait dengan kata wajib. Waila, andai kata tidak dikait dengan kata itu, maka wudu sunat bagi mandi mutlak apakah wajib, mandi wajib atau mandi sunat. Jelas. Waqila, menurut satu pendapat wudu ditakhirkan orang yang berwudu sebelum mandi, ya berwudu ya. Tapi membasuh dua kaki ini ditakhirkan atau disudahi setelah dilakukan. Kami ulang sekali lagi. Kalau menurut satu pendapat, sunnah wudu bagi mandi wajib ini cara melakukannya, ya kita berwudu tapi jangan selesai, yaitu dua kaki dibasuh setelah mandi. Kalau rukun-rukun wudu yang lain seperti basuh wajah, basuh dua tangan, basuh kepala, ini dilakukan sebelum mandi. Tapi kalau membasuh dua kaki, ini dilakukan setelah mandi. Ini pendapat ini jelas. Wadalika, sunat mandi, sunat wudu bagi mandi wajib, ini ada dalil, yaitu hadis dua yang sahih. Hadisnya yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Nabi pada mandi wajib, pada mandi janabah berwudu sebagai wudu bagi sembahyang. Itu lengkap. Sebelum mandi junub, Nabi berwudu dulu. Berwudu seperti wudu sembahyang itu selesai, diselesaikan wudu sebelum mandi, baru kemudian Nabi mandi. Inilah dalil pendapat pertama. Karena pendapat di atas, sebelum mandi berwudu dulu, wudu yang selesai. Makanya ini dalil untuk pendapat di atas. Adapun pendapat dalil untuk pendapat di depan.
Al-Bukhari, Imam Bukhari menambahi pada satu riwayat, riwayat khusus nih, riwayat khusus Bukhari, tidak ada Muslim. Jadi Imam Nawawi, Imam Bukhari menambahi riwayat menambahi kata ghaira ghasli rijlaihi, yaitu pada riwayat Bukhari Nabi berwudu tapi tidak selesai, yaitu dua kaki Nabi basuh setelah mandi. Nah, ini dalil untuk pendapat akhir. Berwudu Nabi sebelum mandi ya berwudu, tapi tidak selesai berwudunya, tidak selesai, yaitu dua kaki Nabi basuh setelah mandi. Ini riwayat Bukhari, khusus Bukhari, tidak ada Muslim. Dan ini menjadi dalil untuk pendapat yang di atas. Jadi dua dalil ini kuat. Dua dalil ini yaitu kuat, yaitu sahih keduanya. Karena riwayat Bukhari dan riwayat Bukhari Muslim. Tapi kalau bertentangan seperti ini, maka yang lebih kuat diunggulkan, yaitu gabungan Bukhari Muslim. Karena di saat hadis sahih ini, kalau menentang dengan hadis sahih yang lain, ini yang lebih kuat. Karena di antara hadis-hadis sahih ini ada yang lebih kuat sahihnya. Pertama yaitu kalau gabungan Bukhari Muslim, ini hadis paling sahih. Kedua, hadis riwayat Bukhari saja. Ketiga, hadis riwayat Muslim. Ya, kalau menentang riwayat Bukhari Muslim dengan riwayat Bukhari saja, maka yang lebih kuat adalah riwayat Bukhari Muslim. Karena ini gabungan Muslim dan Bukhari, jelas. Makanya pendapat di atas lebih kuat daripada pendapat akhir ini. Walaupun dalil keduanya hadis sahih, walaupun dalil keduanya hadis sahih, tapi lebih kuat riwayat Bukhari Muslim. Ya, jelas. Di depan, Al-Nawawi dalam kitab Majmu' berkata, apa perkataan Nawawi dalam kitab Majmu'? Sahabat kita berkata, yaitu sahabat Imam Syafi'i, apa perkataan sahabat kita di dalam kitab Majmu'? Wudu didahulukan, wudu setiap kulluhu, semua rukun wudu dilakukan sebelum mandi, atau sebahagian rukun wudu dilakukan sebelum mandi, sebahagiannya dilakukan setelah mandi, atau ditakhirkan wudu setelah mandi. Apakah ditakhirkan semua rukun wudu, yaitu dilakukan wudu setelah mandi, atau sebahagiannya dilakukan pada awal, yaitu sebelum mandi, sedangkan sebahagiannya yang lain dilakukan setelah mandi, atau dilakukan diperbuat pada pertengahan mandi? Ini sama, kata sahabat kita. Sama. Apanya sama? Sama-sama menghasilkan asal sunat wudu. Sama-sama menghasilkan sunat mandi, yaitu berwudu. Jelas. Nah, jadi di sini, walaupun hasil sunat mandi, tapi yang lebih baik dilakukan wudu sebelum mandi. Diselesaikan berwudu dulu sebelum kita mandi wajib, kemudian baru mandi. Ini yang lebih baik, cara melakukan wudu lebih baik seperti ini. Nah, berarti pahamnya di sini terjadi khilaf ulama, terjadi selisih pendapat ulama pada soal lebih baik. Lebih baik mana? Didahulu wudu sebelum mandi, atau didahulu sebahagian rukun wudu kemudian setelah mandi dilakukan sebahagian lain, atau dilakukan wudu pada pertengahan mandi? Lebih baik mana? Lebih baik dilakukan wudu sebelum mandi. Berarti terjadi khilafnya pada cara melakukan wudu, cara memperkuat wudu. Apakah pada pertengahan mandi, atau setelah mandi, atau sebelum mandi? Maka yang lebih baik dilakukan wudu sebelum mandi, jelas. Nah, itu perkataan yang ada di dalam kitab Majmu'. Perkataan sahabat kita itu sahabat Imam Syafi'i. Kemudian di depan lagi, wa inda iradatil junubi, orang yang berjunub ingin makan,
tidak mandi, belum mandi junub, ingin makan. Sebelum makan disunahkan berwudu dulu. Bagi orang yang mau junub ingin makan, anda sudah lapar kan, sudah lapar, jadi ingin makan. Nah, kalau ingin makan, ya disunahkan untuk berwudu dulu. Atau bagi orang yang berjunub, berjunubnya malam. Nah, kita hubungkan suami istri pada waktu malam. Waktu hujan lagi, kan tidak mungkin mandi di tengah malam. Setelah kita berhubungan badan dengan istri, langsung mandi, kan tidak mungkin. Tengah malam lagi, airnya dingin, waktu hujan lagi. Apalagi bagi orang yang seksnya sekuda itu kan berulang kali dalam satu malam, bisa jadi lima kali dilakukan. Kan bagi orang itu kan tidak mungkin mandi setelah hubungan sekali langsung mandi, kemudian berhubungan lagi mandi lagi, capeklah. Ingin tidur. Kalau ingin tidur, sunat berwuduk dulu. Kalau tidak mandi, ya disunatkan berwuduk dulu. Tak tahu orang ni, tak tahu. Nanti bangun tidur, langsung main lagi. Jadi sebelum tidur, ya boleh. Boleh sebelum tidur, tidak mandi, ya tidak apa-apa. Karena mandi junub ini tidak diwajibkan dalam segera, tapi diwajibkan dalam takhir, itu boleh ditunda mandi junub ini. Jadi sebelum mandi atau sebelum tidur disunatkan bagi orang junub berwudu dulu, jangan tidur langsung. Atau hubungan suami istri, ini yang jarang. Apalagi kalau orang yang tidak mengaji, asal main-main lah itu. Seperti lembu main. Kita manusia, setelah hubungan suami isteri, ingin melakukan, ingin memperbuat hubungan kali kedua, sebelum melakukan hubungan kali kedua, disunatkan berwudu dulu. Ambillah air wudu, basuh anunya itu. Jangan anunya belum dibasuh, langsung main lagi. Kalau kata orang tua, ini kata orang tua Aceh, itu mengakibatkan akan terjadi bau badan anak nanti. Kalau ada anak, kalau lahir anak daripada hubungan seperti itu, anak kita akan berbau, badannya akan berbau. Akibatnya salah kita. Makanya sebelum melakukan kali kedua, ya dibasuh anunya itu, dibasuh, kemudian diberwudu, baru hubungan lagi. Walaupun nanti setelah persentuhan dengan isteri, akan jatuh, akan batal untuk tersebut. Walaupun batal, disunatkan dalam syariat untuk berwudu. Kali ketiga seperti kali kedua juga, ingin melakukan bagi orang yang kuat seks. Bagi orang yang kuat seks, satu malam bisa jadi lima kali, lima ronde lah. Satu malam bisa lima ronde. Walaupun kali ketiga disunatkan sebelum melakukan kali ketiga, kali empat, kali kelima, disunatkan berwudu dulu. Mungkin orang ini orang super kan, orang super. Kalau orang-orang seperti kita salah-salah berjalan dengan lutut nanti jelas. Jadi sebelum melakukan hubungan suami yang kedua, hubungan intim kali kedua, disunatkan berwudu dulu, jelas. Ada satu pertanyaan. Kalau kita berzina, apakah disunatkan berwudu juga? Oh, tidak. Tidak. Kalau soal makan tadi kan, orang berjunub ingin makan, disunatkan berwudu walaupun makanan tersebut hasil rampahan, rampasan dari orang lain, tetap disunatkan berwudu. Tapi kalau orang berzina ingin melakukan zina kali kedua, ini tidak disunatkan berwudu. Apalagi kalau kali pertama tidak disunatkan untuk berwudu untuk orang berzina. Kalau ada pertanyaan seperti demikian, tidak disunatkan. Jawabannya tidak disunatkan bagi orang yang berzina untuk berwudu. Jelas. Apa perbedaan? Kalau ditanya orang, apa perbedaan kalau makan
makan makanan haram, makanan rampasan, makanan rampasan, yaitu yang dirampas milik orang, sebelum makan orang berjunud disunatkan berwudu. Tapi kalau berzina tidak disunatkan berwudu. Padahal keduanya sama-sama haram. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini. Kalau makan, haramnya haram aridi, yaitu haram yang datang kemudian. Bukan haram tadi, bukan makanannya yang diharamkan, tapi makanan itu gara-gara milik orang, jadi diharamkan. Tapi kalau berzina, zati, haram zati, diri zina diharamkan, maka tidak disunatkan berwudu sebelum berzina. Jelas. Kemudian bagi orang yang berhadas kecil ingin tidur, ini sebelum tidur disunatkan untuk berwudu dulu. Ya, jelas. Alasannya atau dalilnya ittiba', ikut Nabi. Dua yang awal soal makan dan soal tidur, ini ikut Nabi. Yang lain, dua yang akhir iaitu hubungan suami kali kedua dan orang yang berhadas kecil ingin tidur disunatkan berwudu. Ini dalilnya, dalilnya riwayat Bukhari. Yang kedua, yang dua yang awal makan dan tidur, dua yang akhir iaitu hubungan kali kedua dan orang berhadas ingin tidur, ini dalilnya riwayat Bukhari Muslim. Kami ulang begini. Dalilnya yaitu ikut Nabi. Namun pada yang akhir yaitu riwayat Bukhari Muslim. Yang akhir yaitu orang hadas kecil ingin tidur, disunatkan untuk berwudu. Ini riwayat Bukhari Muslim. Yang lain yang ketinggalan yang bukan yang akhir yaitu makan hubungan suami. Ini riwayat Muslim. Khusus Muslim, riwayat khusus Muslim. Seperti inilah surahnya. Jelaskah? Dan kemudian ketika marah juga disunatkan berwudu. Karena warid, karena datang perintah dengan berwudu ketika kita marah. Yaitu hadis Nabi. Marah ini daripada setan, kata Nabi. Setan tersebut daripada api neraka, karena setan dijadikan daripada api. Wa inama, hanya saja api ini dipadamkan dengan air. Maka apabila salah satu kalian marah, maka hendak berwudu. Itulah perkataan Nabi. Makanya saat kita marah ini disunatkan untuk berwudu. Karena alasannya atau karena dalilnya itu perintah Nabi, yaitu marah ini daripada setan, setan daripada api, api dipadamkan dengan air. Api dipadamkan dengan air. Maka apabila kita, salah satu kita marah, maka hendak berwudu. Wudu kan air. Makanya padamlah marah kita. Maka disunatkan kalau lagi marah, ya berwudu. Disunatkan berwudu untuk menghilangkan marah tersebut. Jelas. Begitu juga kalau ada orang yang demam, demam itu daripada api neraka, uap daripada api neraka. Maka ya dipadamkan dengan air, didinginkan dengan air atau dikompres. Kayak orang-orang yang demam, ini cara mengobati orang demam, dikompres ataupun dikompres beserta dikasih minum air yang cukup, hilang, insyaallah hilang demamnya. Itu hadis Bukhari. Kemudian daripada ribah, upat. Sebelum kita jelaskan tentang upat dulu. Upat ini menyebutkan saudara kita tentang sifat yang dia benci. Upat, apa itu yang namanya upat? Upat itu menyebutkan sifat saudara kita yang se-Islam. Kalau dia mendengar, dia marah atau menyakiti dia. Menyebut sifat-sifat kekurangannya
sehingga kalau dia dengar dia akan marah. Apakah disebut di belakang atau di depannya disebut, tetap dianggap itu upah. Makanya di dalam ilmu fiqih, kalau kita mengupah saudara kita, disunatkan untuk berwudu. Disunatkan untuk berwudu. Juga disunatkan tiap-tiap kalam yang tidak buruk, kalam yang tidak baik atau kalam buruk seperti dusta. Itu kita berdusta. Setelah kita berdusta, ini disunatkan untuk berwudu. Atau perkataan-perkataan bicara-bicara tentang yang lain, yang gosip lah. Itu gosip itu adalah upah. Gosip itu adalah upah. Maka jangan suka gosip. Apalagi gosip tentang masalah zina, masalah selingkuh. Bukti tidak ada, maka kita akan kena hukum had dudu 80 sambuk, 80 kali sambuk. Maka hati-hati. Jangan suka baca koran-koran yang ada gosipnya tentang tentang selingkuh. Karena selingkuh itu zina. Kalau sempat kita bilang orang tersebut orang yang melakukan selingkuh, maka kita menuduh dia berzina. Tanpa bukti, maka kenalah hukuman tuduh 80 kali sapu. Hati-hati. Hati-hati. Wal gharadu minhu takfirul khataya. Maksud disunatkan wudu setelah upah atau setelah bicara yang tidak baik, ini untuk menghapuskan dosa tersebut. Jadi berwudu ini untuk menghapuskan dosa upah, dosa mengupah. Mengupah ini dosanya dosa kecil. Jadi dosa yang dihapus oleh mengambil wudu tadi dosa kecil. Tapi ingat, upat ada yang dosa besar, yaitu mengupat ulama. Kalau mengatakan sifat tidak baik atau membongkar air ulama, ini hukumnya dosa besar. Jadi kalau mengupat ulama atau mengupat ahli Quran, ini dosa besar. Selain keduanya, ini dosa kecil. Jadi setelah kita mengupat, ini bukan saya mengajari untuk melakukan upah. Tapi kalau bagi orang yang melakukan upah, disunatkan untuk berwudu. Karena wudu itu akan dihapus dosa kecil. Jelas? Jadi wudu dihapus dosa kecil. Yaitu menghapus dosa kecil. Bukan dosa besar. Jadi kalau dosa besar, tidak dihapus oleh faedah wudu. Makanya setelah upah disunatkan untuk berwudu. Sebagaimana yang telah tetap di dalam hadis. Kemudian wudu disunatkan daripada menyentuh mayit dan menanggung, iaitu mengangkat mayit. Setelah menyentuh mayit, setelah mengangkat mayit atau menanggung mayit, ini disunatkan untuk berwudu. Dalilnya yaitu man ghasala mayita. Kata Nabi, barang siapa yang memandikan mayit, maka dia hendak mandi. Perintah ini perintah sunnah. Jadi bagi orang yang memandikan mayit, setelah memandikan mayit, disunatkan dirinya untuk mandi. Ini kata Nabi. Kemudian man hamalahu, barang siapa yang mengangkat mayit atau menanggung mayit, dirinya disunatkan berwudu. Jadi setelah mengangkat mayit, disunatkan untuk berwudu. Ini mengangkat mayit di sini maksudnya setelah kita memandikan mayit, kan kita angkat mayit untuk dipindahkan kepada tempat supaya untuk dikafani mayit tersebut. Setelah mengangkat mayit itu, disunatkan kita untuk berwudu. Jelas. Jadi hadis ini riwayat Tirmizi, dan hadis ini kekuatan hadisnya hadis asal. Apakah hadis asal ini hadis lemah? Bukan, hadis asal juga kuat. Hadis asal sama seperti hadis sahih. Sebagaimana hadis sahih wajib beramal dan bisa berdalil, hadis asal juga seperti demikian juga, itu bisa berdalil dan bisa beramal. Karena hadis hasan ini ada sifat-sifat pada hadis sahih.
sifat pada hadis sahih yaitu 5. Sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya terdabit, akurat, hafalannya kuat semua. Kemudian hadis sahih ini tidak syad, hadis sahih ini tidak ada ilat. Jadi sifat yang 5 ini ada pada hadis hasan, maka bisa berdalil dengan hadis hasan. Jelas. Nah, jadi setelah mengangkat mayit disunatkan untuk berwudu. Setelah memandikan mayit disunatkan untuk mandi bagi kita. Kak, di dalam akad tadi di dalam akad dikatakan menyentuh mayit. Di dalam hadis kan menangguh, mengangkat, menyentuh, mengangkat beda. Berarti pahamnya di sini menyentuh mayit ini dikias. Kalau di dalam hadis tidak ada, tapi dikias kepada hadis, yaitu kata masuk menyentuh mayit ini dikias kepada hadis menanggung atau mengangkat mayit. Dikiaskan kepada mengangkat mayit. Nah, dikiaskan kepada hadis. Nah, jelas kan? Kalau soal menyentuh ini masih ringan, masih berat kata menanggung. Menanggung sudah pasti menyentuh. Menyentuh belum pasti menanggung. Kalau menyentuh tidak menanggung. Kalau menanggung sudah pasti menyentuh. Karena tidak mungkin menanggung mengangkat tidak menyentuh, tidak mungkin. Tapi kalau menyentuh tidak menanggung. Nah, makanya kata menyentuh mayit disunatkan berwudu setelah menyentuh mayit ini dikiaskan kepada hadis. Nah, kita harus sunnah wajib, jangan seperti Wahabi. Sikit-sikit yang tidak ada dalam hadis bid'ah. Jelas kan? Kemudian di depan lagi li ghairiha, bagi selain yang di atas, yaitu daripada tambahan-tambahan Zakaria Azhari. Contoh tambahan daripada Zakaria Azhari yaitu membaca Quran. Ini sunnah untuk berwudu. Membaca Quran sunnah. Sunnah membaca Quran jadi sunnah dalam keadaan bersuci, yaitu berwudu. Makanya disunatkan berwudu kalau ingin membaca Quran. Ini maksud membaca Quran di sini yaitu dengan jalan hafalan, bukan dengan cara melihat Al-Quran atau menanggung Quran. Qiraah ini kata qiraah membaca. Membaca ini boleh dengan hafalan, boleh dengan melihat, tapi dengan catatan tidak menyentuh. Kalau menyentuh wajib mengambil wudu. Kalau menyentuh mushaf wajib mengambil wudu. Makanya maksud ini membaca. Membaca ini kalau ingin membaca Quran disunatkan untuk berwudu. Tapi kalau ingin memegang Al-Quran atau menyentuh Al-Quran, ini wajib hukumnya mengambil wudu. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah ini suci. Maka diwajibkan kita memegang Al-Quran dalam keadaan bersuci, yaitu berwudu. Jelas. Hadis. Ya, ilmu hadis ini kalau maksud hadis di sini yaitu mendengar hadis daripada guru waktu ngaji. Jadi ngaji tentang ilmu hadis. Nah, sebelum mengaji ilmu hadis, mendengar ilmu hadis dari penyampaian guru disunatkan kita dalam keadaan bersuci, itu berwudu. Maka disunatkan berwudu. Jelas. Riwayat hadis juga begitu. Kalau bagi orang yang meriwayatkan hadis, ini disunatkan untuk berwudu dulu. Darsi ilmi, belajar ilmu agama. Ini ilmu agama, bukan ilmu sekolah. Belajar ilmu agama, ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu mantik, ilmu nahu, ilmu sarah, ilmu bayan dan seterusnya. Ini disunatkan untuk mengambil wudu. Jadi kita belajar dalam keadaan suci. Jelas. Masuk masjid juga sama. Kalau kita masuk masjid, ya disunatkan untuk mengambil wudu, walaupun kita tidak sembahyang. Walaupun kita masuk masjid cuma untuk mengambil suatu dalam masjid, tetap disunatkan untuk berwudu. Atas nama masuk dalam masjid, ini disunatkan untuk berwudu. Jelas. Azan juga begitu. Makanya bagi orang yang muadzin, sebelum azan ya disunatkan untuk berwudu. Iqamah juga disunatkan untuk berwudu. Khutbah biasa ni, bukan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat
ya isyarat kalau khutbah Jumat dalam keadaan suci. Ini khutbah ni khutbah yang bukan Jumat. Nah, jelas khutbah yang bukan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat wajib. Wajib beruduk bagi khutbah Jumat wajib. Ini maksud khutbah ni khutbah yang bukan Jumat, khutbah biasa. Khutbah hari raya. Khutbah dakwah-dakwah seperti biasa, seperti dakwah maulud, maulid Nabi, seperti dakwah-dakwah agama yang lain, agama dakwah umumlah. Nah, itu disunatkan untuk mengambil wudu bagi orang-orang khatib, bagi khatib disunatkan berwudu. Tapi kalau khutbah Jumat ini hukumnya wajib. Wajib mengambil wudu. Ziarah kubur Nabi. Nah, ziarah kubur Nabi di Madinah. Masjid Nabawi. Jadi kalau kita ingin menziarahi kubur Nabi disunatkan untuk berwudu, apalagi kuburan Nabi letaknya di dalam masjid. Ya, sunatnya sunat dua kali lipat lah, berwudu dua kali lipat kita mendapat pahala sunnah. Satu iaitu berwudu masuk dalam masjid, kedua ziarah kubur Nabi. Maka menziarahi kubur Nabi sunat untuk berwudu, apalagi letak kubur Nabi di dalam Masjid Madinah. Ziarah makam-makam yang lain, kubur-kubur yang lain, kubur awliya, bukan kubur kafir, kubur Cina, ya tidak disunatkan untuk berwudu. Ini harus kita faham. Ini maksud ziarah kubur yang lain, kubur ketinggalan, ketinggalan-ketinggalan kubur itu kubur-kuburan orang-orang Islam. Kalau kita ingin menziarahi kuburan orang Islam seperti kuburan bapa kita atau ibu kita atau ulama, waliullah, bukan kuburan kafir ni. Kalau kuburan kafir dia disunatkan. Jelas. Zakartu fi syarhil asli, dia datang ala zalika. Jadi kata Zakaria Ansari di dalam syarah asal, yaitu asal tahril, ini ada disebutkan oleh Zakaria Ansari tambahan di atas yang di belakang. Kalau di belakang kan pembahasan di belakang tentang sunat wudu setelah menyentuh mayit, setelah baca, kalau ingin baca Quran, mendengar ilmu hadis, belajar hadis atau belajar ilmu agama. Yang tidak disebut di belakang ini disebutkan dalam syarah asal, jelas. Cukup di sini dulu. Tiga kamu ulang. Jadi sunat manula bagi manu wajib. Sunat manula bagi manu wajib. Sunat manula bagi manu wajib. Oh, bukan sunat wudu bagi manu wajib. Ini kekait kata wajibnya untuk khilaf, kerana untuk membuktikannya khilaf atau ghalib, ghalib kebiasaan. Ini terkedi mana-mana lain yang kewajib, kekah ada sunnah itu sunnah C. Kamu apa? Faitawadahu qablahu wudu'a. Jadi tergolong mana wajib, yang sunnah wudu ini kamen, lakukan untuk secara kamen, selesaikan wudu juga ini secara kamil, berarti berlengkap itu berhabis berlaku ruko-ruko di Bandung. Ya, pendapat itu ke pendapat akhir nyorah aki ilu manu gesunatkan berarti berudu cara lakukan berarti berudu juga berah aki le manu juga le ilu manu itu baru rah aki yang cara berudu tergolong manu menurut pendapat akhir ke wadalika toh dalil ji, iaitu hadis dua sahih yang diriwayat di bab Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ji tawada'a fil aslihi minal janabati wudu'ahu lil salati. Nabi bak mano Nabi ni bak janabah. Jadi mano Nabi mano janabah. Ya, pada mandi Nabi itu mandi janabah. Gemuh wudu oleh Nabi bagi sembahyang. Wudu sembahyang itu tergolong wudu, maksudnya no, tergolong ke mana junub. Nabi gesempurnakan wudu leh, geselesaikan wudu leh, gelakukan wudu sampai selesai. Ateke kait di salati wudu sembahyang berarti ngengenaki, ngengenaki berarti kali gerah oleh Nabi tergolong ke mana junub. Kamu orang yang riwayat Bukhari Muslim nyo dalilnya untuk pendapat lamatan. Ke Bukhari gedamah le Bukhari bak tambah riwayat. Ni riwayat khusus buatnya hanya Bukhari.
oh hanya Muslim, pribadi katnya, berarti khusus katnya, riwayat-riwayat khusus. Apa yang ditambah oleh Bukhari? Ghaira ghasli rijlaihi, selain ghusli dia, ghusli rijlaihi, selain basuh dua kaki, kemudian gebasuh ianya Nabi dua kaki, ahlu mana? Ha, jadi bak tambah riwayat dua riwayat Bukhari khusus, Nabi tergolong ke mana? Ya gemudu. Tapi hanya selesai gemudu, iaitu gerah haki le mano, baru gerah haki. Hanya dalilnya untuk mendapat akhir. Badua hadis saya. Kamu kan badua hadis saya. Kenapa kau dia badua hadis saya? Apa kau dia pendapat akhir, dia kekil. Apa dia kan dia ke pendapat wajib. Lagiannya itu. Antara sahihnya dalam ilmu hadis, antara sahihnya dengan yang lebih sahih. Kata hadis yang paling sahih, satu no. Hadis yang paling sahih, hadis dengan Bukhari Muslim. Gabungan macam dua, yang lebih tak sahih. Kata, yang lebih dua tak, riwayat Bukhari khusus. Yang lebih lain tak, riwayat Muslim khusus. Yang terseruhnya, itu syarat keduanya. Habis-habis itu. Nyamba tu lah lagi kitab Baiguni. Atau ikut video kitab Baiguni tu. Sama kan? Nah, jadi antara sahihnya komando sahih. Ya hadis sahih sahih. Tapi kekuatan sahih ni, kekuatan sahih ni Nak ikut. Nah, maka ji punya riwayat Bukhari Muslim gabungan namanya dua, yang paling kuat tadi. Kamu orang paling kuat. Maka ji pendapat lamatan paling kuat. Ke pendapat akhir pakai je ukhir. Karena perawi ini Bukhari mendam hana gabungan Bukhari Muslim. Karena dua dalilnya menentang. Kamu orang menentang. Dari waktu Bukhari Muslim tu Nabi gelakukan wuduk, berarti gelakukan wuduk semayang, itu wuduk selesai tu kalau ke mana. Sedangkan dalil yang kedua, itu dalil Bukhari mendam, Nabi gelakukan wuduk tapi hana selesai ke gelakukan wuduk tak gerah hati, oh ni ke mana jenuh. Ha, arah muka, niat arah muka, arah wajah roh, arah ulet, yang dilakukan tu golah mana jenuh. Sedangkan arah hati, oh ni mana jenuh. Hanya riwayatnya riwayat Bukhari mendak. Maka ji je kelai. Je kelai kenapa? Menyuh hadiah ni kuat. Kamu tak mau menyuruhkan menentang lagi ya? Lebih kuat Bukhari Muslim. Kamu akan. Ya. Bekah. Dalam kitab Majmu' Nawawi berkebengah. Dalam kitab Majmu' Nawawi berkebengah. Kala ashabuna. Ke sahabat kita ya. Itu sahabat di Musyafi. Sawa'un kudima hudu'u kuluhu au ba'duhu au akhara. Ha. Di dahulu hudu. Semua rukun hudu dilakukan sebelum mandi. Atau ba'di ke ba'du. Sebahagian hukum wuduk didahulukan sebelum mana, sedangkan sebahagian itu oleh mana? Atau ke ditakir wuduk oleh mana? Ke ditakir kulun, iaitu suruh rukun wuduk dilakukan berarti leh mana? Berarti ngomong ni leh mana? Ni wuduk dilakukan oleh mana? Habis mana baru saya wuduk yang maksud ini. Atau sebahagian rukun wuduk dilakukan berarti tugalah mana jenuh, kemudian sebahagian itu dilakukan oleh mana jenuh. Yang kedua dilakukan untuk bak tengah mana. Kalau bak awal atau bak akhir, lam tengah mana dilakukan untuk. Nyo bandung sama juga oleh sahabat kita. Sawa'o juga. Itu sama. Pati sama. Sama-sama menghasilkan sunat mana. Per sunat mana hanya. Berhubung ke dalam mana. Nombor. Sama-sama menghasilkan sunat mana. Sunat mana. Ya, tapi kuliahnya ketapi yang lebih gak tak lakukan hukum berselesai tu kalau mana jenuh yang lebih gak berarti yang dia khilaf nafu khilaf ni berafdal yang kata ulama tentang afdal afdal melakukan itu menyuh hasil sunat ya hasil menduma cuma yang afdal tak lakukan hukum kita putu kalau mana buat tengah mana atau ahli mana yang lebih agak lakukan untuk tergolong mana yang lain agak pandang hanya lebih agak menyebabkanlah hasil sunat pandang hasil sunat ada tengah mana kalau lakukan untuk hasil sunat kamu orang tergolong untuk kalau lakukan untuk kemudian kalau haki orang mana
ngasih sudah aje. Nyo yang je karuino matalah yang ke tiban cara dapat kudu. Yang lebih ke dapat kudu selesai mana berkudu tu kalau mana jenuh dari ini tapi lagi baru mana jenuh. Kamu orang, ya, kadir kilo. Enda irad iradatil junubi. Orang junub ingin wudu, ingin pajuhu. Pajuhu tapi tu nak wudu le. Ni lebih pekar ko, lebih pekar, bek opo lebih dah tahu. Kamu orang punya lebih dah tahu. Kamu orang ada pajuhu lah kala suci, menyo junub apa pajuhu, nyam apa. Hanya mumpung ni no, orang junub ingin pajuhu, ya disenakan untuk berwudu. Kamu apa tu ingin A, orang menjunuk ingin A. Kadang dia mati malam, mati ujian lah. Mana mungkin dia mana orang juga. Ini hubungan suami isteri, mana mungkin dia mana orang juga. Kaya tak, kau A juga tak. Tapi jaga lah, tak boleh lah. Jaga lah, A lah, tak boleh lah. Jaga lah, tak boleh lah. Kadang ada orang tu, beda aku beda seks ni. Kamu orang, kadang ada orang seks kuda, ingin pelaku tu malam tipu hubung. Ya, tu kalau A, disunahkan tu, berutuk ni leh. Kahal mana tu nak utuk leh. Kamu orang, ya. Selanjutnya bagi hubungan suami isteri, ya, ingin me-end yang ya, ingin kena me-end yang silakan. Kali kedua tu. Kamu orang, kali kedua ingin melakukanlah hubungan suami isteri, yang tu kalau lakukan, ya, coy utuk leh. Dek lagi lemur. Ya, kakak mahu kan? Tak cok yuduk leh. Kali kedua. Atau kali hilang, kali keput. Yang bagi awak set-set kuda lah. Kamu kan? Di malam tu kedua buang benda. Memang kan? Yang kali kedua, kali kedua kali pun. Order man kali pun. Yang ingin pelaku dah hilang. Yang berarti tak cok yuduk leh. Senak cok yuduk. Pedih dengan ranjan leh. Baik dengan ranjan cunduk alamah tu. Kamu kan? Tuh cunduk alamah tu. Ini nyokong dua jambat. Nyan mobil badan anu hotel lahir tu. Gupegih dengan ayah dia, cuy duduk dia, baru lakukan lah. Kaha mana jenuk anak terserah. Karena mana jenuk punya aku, hanya aku wajibkan segera. Cik mana tengok ngok, yang penting wajib kau, tak mau wajib teman. Kata kena teman, baru mana jenuk. Bek kena wajib kena teman, anak mana jenuk. Ya, atas teman. Pajak kena teman, wajib mana jenuk. Hanya wajib segera je. Ha, jadi, menyo ingin melakukan hubungan kali kedua yang disunatkan untuk berudu. Kamu orang kan? Ha, bilang. Orang menghadap obat. Menghadap obat ingin A. A tu tapi tu nak udu boleh. Disunatkan untuk berudu tu kena A. Jadi dia A dia dalam keadaan tu suci. Kamu orang kan? Ha, apa alasan ni? Kerana ikut Nabi. Ikut Nabi pada dua yang awal dan perintah Nabi pada dua yang akhir. Dua yang awal ikut Nabi kerana Nabi lagi apa berlaku. Tuh. Eh, wadah makan dan tidur. Kamu kan? Dua yang akhir iaitu hubungan suami isteri. Kali kedua. Dan berhadah kecil ingin A. Hanya perintah Nabi. Kamu kan? Ka. Itibaknya kali riwayat lesehani. Bayi akhir ke riwayat syekhani. Iaitu paman telah orang mahadah ubat kena A. Yang tergolak A nak cari wudu. Hanya riwayat Bukhari Muslim. Ka, yang ketinggalan yang kaya akhir hanya Muslim. Ada ikut dah ju. Satu-satu ikut dah. Yang riwayat khusus Muslim. Kamu kan? Ka. Kali tu julam. Bengeh. Tengah bengeh ni. Yang tu nak wudu. Pakar, kerana perintah Nabi, kerana waris perintah lagi lah. Kerana bengih kena Nabi, dibak syaitan. Syaitan dibak apa? Apa je tak padam lagi. Maka bagi tanya yang bengih, dia tak mutu. Kerana untuk nyai, nak lepi. Kamu orang? Ya. Ke, ada sunnah untuk daripada riba, upat. Ini upat tu harus tak jelas sekali macam. Upatnya takkan ke Islam, takkan tipe-tipe yang bengih ni. Walaupun liku. Biasa kali ke pun kan upat. Alah renang. Renangnya punya takkan renang ke kak. Bengih ke tak kak. Walaupun liku. Tetap upat ke kena. Yang punya lagi yang kejadian, dia cari itu je. Tu nak cari itu.
Amo ka? Ka. Ada pegah-pegah apa yang hendak? Tahu contoh pegah apa hendak? Dusta. Ah, tuduh ke syahadah palsu. Yang kalau kalah hendak, lu lagi lu kalau bukan lagi ya, sunat cuci wudu. Beka apa maksud di bab buku sunat cuci wudu? Lu tak pegah apa yang hendak? Lu tak mampat tujuh wajib untuk takfir khataya. Bertakfir untuk penghapus dosa apa? Untuk penghapus dosa apa? Dosa apa? Ya, berarti upahnya dosa apa? Kamu kan? Upahnya dosa apa? Tak dosa kaya. Tapi dengan cara dah. Upah kau, ketua yang diupah. Harus nak kalah leleh. Ketua yang diupah. Menyokong ulama diupah. Ku ulama hadith, ku ulama fiqih atau ulama Quran, tafsir. Menyokongnya diupahnya dosa kaya. Nyan hadith apa-apa dosa. Hadith apa dosa dengan yudhu. Kamu kan? Makanya baik kau upah ke ulama. Upat ulama yang dosa raya. Upat je bang. Nak pegang sesuatu tabiat katnya. Yang hanya yang dengar dengan bengek. Pemeliku, pemeliku utama lah. Kamu orang kah? Yang benda macam mana? Dia kau upat dah dikuji dah ke. Yang upat dengar juga kau lagi lah. Kamu orang kah? Kah? Lagi-laginya yang kan tetap adalah hadis. Keadilnya sunnah mana Allah bagi menyentuh mayat. Orang yang sentuh mayat sunnah mana? Oh, sunnah wudu. Lu tak sentuh mayat, ini sunnah wudu bagi dia. Lu tak angkat mayat, ahli tak angkat mayat. Angkat daripada ahli dan leher pun mana mayat, kau tak angkat dan pindah kepada katun, tak berkafar. Hanya lu tak angkat mayatnya sunnah mana? Kamu orang, tu ada lagi hadis Nabi, man tak salah tu. Tu yang pun mana mayat, maka hendak mandi ya. Sunnah, perintah sunnah. Makanya bagi orang yang pemana mayat, yang tunak mana? Tunak mana? Maka pada ni, ni tu, ni tu berarti saja tu, lemano, sedang mana mayat? Lemano, lemandi sedang aku mandi mayat. Kamu orang. Kalinya ke Nabi tu yang tanggung mayat, maka hendak wudu. Ya, orang yang tanggung mayat, hendak wudu. Ke dalam hadis man hamalahu pun kaya kan di dalam matan kitabnya sentuh mayat sentuh nanti kau hadis artinya kias kamu kan kias yang penting yang maksud jino menyentuh mayat tanggung lebih order dan sentuh masa tanggung ada sentuh mayat kamu kan tanggung kaitan mau sentuh jiwa makanya kias dia kias beka nya kamu orang hanya dikias kepada kepada mayat. Sentuh lagi kepada mayat. Kalainya itu tambahan Zakaria Ansari gekeun lagi baca Quran mendong hanya mak Quran yang mak Quran kau wajib cuci wudu tu. Kamu orang baca mendong baca apa-apa, baca ayat apa atau baca dengan kalau Quran tepudu ada pangku. Yang baca Qurannya sunat cuci wudu. Sunnah ada wajib. Tapi menyokong amat Quran, tak wajib hukum ni. Alham dengar ilmu hadis daripada guru. Tetapi ilmu hadis. Yang sunnah cuci wudu. Kamu orang. Alhamnya riwayat hadis. Tarawih hadis. Nak cuci wudu. Alham but. Belajar ilmu agama. Kau ilmu gula. Yang sunnah cuci wudu. Tamang masjid walaupun tamang awak pegawai bangunan awak pegawai bangunan kamu orang yang sunat cuci wudu je azan sunat cuci wudu iqamah sunat cuci wudu khatib yang kau khatib Jumaat khutbah tu yang kau khutbah Jumaat dia khutbah Jumaat si wajib dia yang kau khutbah Jumaat dia wajib cuci wudu ke ziarah kubur Nabi yang sunat cuci wudu makanya waktu kena ziarah kubur Nabi yang sunat cuci wudu. Nya tempat dah wapak duk tiga cuci wudu baru abah tu nak mampuk dia. Tu tu nak nama orang tu masjid, tu nak ziarah kubur Nabi. Ziarah ketinggalan kubur-kubur yang lain, kubur-kubur awliya atau kubur-kubur orang Islam yang lain yang tu nak cuci wudu je. Baik jangan kubur nak cuci semaya. Jadi waktu dia ziarah kubur tu kubur unji, kamu orang kubur bure ataupun kubur wali-wali Allah, nya tu kalau dia ziarah buat kubur sunat cuci wudu leh. Ya cuci wudu leh, baru ziarah. Kamu orang.
ke yang lain yang hendak tersebut itu berarti disebut le takariyah azhari dalam syarah asar. Dom syarah asar yang ke syarah tahri kamu apa? Lubak. Kena mengubah syarah lubak. Bet, kita ke syarah asar, kita syarah asar saja. Kita syarah asar saja. Oh, tak bukan dalam. Ada dalam pengarang dia itu Syarkawi. Kakak-kakak mau kan? Maka ini dia harus ada puak ke dia. Harus ada puak syarah asal, asalnya asal lubang. Ada Abi Dur'ah. Syarah Abi Dur'ah. Yang ini dah disebut. Yang lain yang ada pengarang dah disebut di Zakaria Azhari. Kakak mau kan? Hanya kajit lah. Payah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.